Wahai orang kedekut, muhasabah diri. Kalau ramai kawan-kawan sebut, ya kamu ni macam kedekut sikit. Kita tanya kawan kita kan, kawan kita kata, ya ada sifat kedekut yang jelas dalam diri kamu. Ketahuilah, ada kelompongan iman yang besar dalam hidup kamu. Sebab iman dan kedekut tidak akan berhimpun dalam diri seseorang. Sebab tu, tanya kawan-kawan kita, saya kedekut tak? Kan, suruh dia jawab jujur. Kalau kawan-kawan kita kata, ya ada sikit sebab dekut, nampak agak kira. Dia tuan-tuan, tempat kerja kita, di sekolah ke, di kilang ke, kita di pejabat ke, kita di mana ke, dalam kadik-beradik kita, akan ada orang kedekut. Dan semua orang keliling tahu, dia ni kedekut, dia kira sikit dia ni, payah. Nak bincangan dia payah. Kita dah kongsi soal 50 nak buat sesuatu. Bukan soal berjimat tau, tak mampu, bukan. Orang tahu takat RM50 tu perbanyakan orang hari ni mampu, tapi dia ni bukan tak mampu. Dia memang kedekut lah. Memang kedekut dengan gaji yang RM3,500 dia tu. Dia memang susah lah. Dia ni memang orang tahu dia kedekut. Siapa yang ada kawan-kawan mention, ramai kawan-kawan dia, adik-beradik dia bagi tahu dia kedekut, semua orang perasan, hati-hati, itu tanda kurang iman. Hati-hati, itu tanda iman penyakit. Tuan-tuan, ubah. Nak buang penyakit kedekut dalam diri, ubah. Mula bersedekah. Kalau tak pernah sedekah, sebulan sekali bagi RM10. Jangan tunggu kaya untuk sedekah. Tetapi bersedekahlah. Donatelah. Bantulah sehingga kamu menjadi kaya.